Yo, halo guys, welcome back to my channel bersama gue Captain. Dan hari ini kita bakalan beli Minecraft fragmentnya. Tapi menyenangkan, hari ini gue nggak bakalan ngelanjutin survival series kita ataupun Pixel One, coy. Dan kenapa gue masih pakai baju Pixel One, coy? Oke, gue malas ganti temennya. Ya, hari ini temennya gue mau nge-showcase texture pack yang bisa dibilang shader pack juga dan bisa dibilang resource pack juga, cuy. Jadi ini adalah bisa dikatakan all in one, teman-teman ya. Oke, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita mulai videonya, coy. Oke, teman-teman, mulai dari kita bakalan melihat di sini dulu, coy. Karena ya, daun adalah hal yang terpenting, men ya. Dan shader ini tuh support RAM 1GB, cuy. Jadi kalian bisa download ya. Jangan takut nge-lag, men. Oke, nah bakalan begini daunnya ya. Dan ya, sini juga virusnya keren banget, semut ya gitu, cuy. Nah, bayangannya itu enggak terlalu gelap dan cahayanya itu enggak terlalu terang, men. Nah, kelemahan di shadernya itu adalah di sini, cuy ya. Air ya. Karena ya, kalau airnya realistis maka bakalan nge-lag banget, cuy. Tapi gua suka sih sama shader ini karena ya, karena all in one, man. Ya, gua nggak perlu masang shader faithful ataupun shader apalah itu ya. Gua tinggal masukin ini, man ya, resource pack. Resource pack no button doang, cuy. Dan ditambah ini, cuy, karena di sini sudah all in one, man. Oke, kita lihat di sini namanya, wow, sangat smooth. Dan ya, kita mau lihat ke dalam gua, man. Oke, sebelum itu gua mau ganti ke mode kreatif biar kita nggak diganggu sama monster ya. Gua takut sih diganggu sama monster, cuy. Dan ya, di sini oke, teman-teman. Nah, bakalan begini, cuy ya. Sini ada lavanya ya, nggak nge-lag gitu, nggak terang-terang amat gitu. Oke, kita mau lihat bagaimana malamnya, men. Nah, temen, gua sudah ganti malam ya. Malamnya itu bakalan begini gitu, nggak gelap-gelap amat ya. Waduh. Dan ya, di sini awannya itu nggak nge-lag ya, nggak kayak shader yang lain gitu. Pas kita ngeliat ke atas itu bakal nge-lag banget temennya, karena ya, karena apa namanya, awannya gitu. Tapi shadernya ini enggak, woi, karena shader ini keren banget temennya. Kita bisa lihat atas leluasa banget gitu-gitu, nggak bakalan nge-lag, cuy. Oke, nah gua mau ngelihat pantulan cahayanya gitu, coy. Oke, kita mau ngambil yang namanya ini dulu. Dan jangan lupa kita ngambil torch and kita mau ngambil ini gini. Dan wow, keren banget ya. Ini shadernya itu bagus banget ya, nggak sampai 10 MB ya. Kalian bisa download and bakal begini. Dan ya, gua mau bakal soul torch. Wow, ini keren banget ya, walaupun nggak terang-terang amat ya, emang soul stone, woi. Oke, kita mau lihat perapiannya, cuy, campfire. Dan boom, wow. Oh ya, gua, oh ya, nah bakalan begini, coy. Oke, kita masuk ke sesi yang ke berikutnya, mana hujannya, coy. Oke, kita mau dayin dulu, kita aja bakalan jadiin siang ya. Langsung saja kita bikin hujan, coy. Aduh, nah hujannya itu bakalan begini, temen ya. Wow, ini enggak terlalu apa ya kita. Nah kan, ada apa namanya, nih kabut gitu. Dan cocok lah buat HP kentang gitu, men. Oke, nah bakal begitu ya. Oh ya, gua belum lihat ini, coy, ya, dalam airnya. Gua bakalan lihat dalam airnya, temen ya. And boom. Nah, dalam airnya itu biasa doang ya. Nggak nge-lag pastinya, cuy. Yang terpenting itu bayangan dan teksturnya, teman-teman ya. Oke, dan sini ada rumput bergoyang, men. Bagus sekali, cuy. Oke, kita mau ngelihat tekstur pack. Dan ya, gua mau nguji coba kah. And boom, waduh, ini kenapa orange gitu, cuy ya.
Waduh, gimana cara ngubahnya gini ya kan? Oh ya, ini gue baru tahu cuy. Ini warna orange, kalau nggak salah warna biru men, atau versinya yang versi belum diupdate ya kan? Nah, nantilah gue nyari yang baru gitu men. Oke, kita mau nyari. Oke, cukup segini aja dulu video kita kali ini, dan ya jangan lupa tinggalkan like, subscribe, share video ini ke teman kalian, and gue sangat berterima kasih sama kalian telah menonton video ini sampai akhir temennya, dan semoga kalian sehat selalu. See you next, bye bye, au, boom.